Kita sudah berusaha menghubungi keluarga C ini melalui pengacaranya, baik melalui telepon maupun melalui surat. Tapi rupanya kita sulit untuk berkomunikasi dengan keluarga Brigadir J karena harus melalui pengacaranya. Sementara pengacaranya ini kan punya persepsi yang keliru tentang LPSK. Dikatakan LPSK ini kan di bawah polisi, masa mau melindungi? Jadi keliru. Karena LPSK itu adalah lembaga negara yang mandiri. Kita tidak berada di bawah lembaga ataupun kementerian lain di Indonesia ini. Kita lembaga mandiri dan kita tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. Kalau ibu sendiri sekarang gimana, Bu? Pak, masuk dalam di kediaman, masuk dalam perlindungan saksi sudah?